Dina raraga nyinglar inflasi, pemerintah Kabupaten Sumedang ngokolakeun operasi pasar. Dina eta kagiatan operasi pasar anu katilu kalina dilakonan teh, pemerintah Kabupaten Sumedang nyiagakeun 10 ton beas di saban kecamatan. Herman nembrakeun upama harga ka bahan pokok stabil, daya beli masyarakat kariksa tur moal aya kamiskinan. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman netelakeun, pemerintah Kabupaten Sumedang rukun gawe jeung bulog ngokolakeun operasi pasar murah, pikeun ngadalikeun inflasi sarta nyetabilkeun harga beas anu ayeuna beuki apung-apungan. Hari ini operasi pasar di Kecamatan Situraja, beras premium itu menembus 17.000, yang normal itu di 13.000. Dan kami bersama bulog kerjasama melakukan operasi pasar dengan harga 10.000 saja. Nah, mudah-mudahan ini secara psikologis bisa membantu sehingga harga bisa kembali stabil. Ya, untuk putaran pertama kami lakukan di 5 titik, bukan hanya beras, kami pun melaksanakan operasi pasar untuk telur, karena telur harga acuan penjualannya di 26.000, ternyata sekarang sudah merangkak sampai 29.000. Ya, kita jual dengan harga normal. Nah, mudah-mudahan ini pun sama membantu mengendalikan harga telur. Di siang lain, kami juga hari ini melaksanakan operasi pasar untuk sayur mayur, terutama cabai merah biasa, ya, yang menembus 100.000, harusnya 80.000, dan cabai merah keriting, ya, yang sekarang menembus 80.000, harusnya 60.000. Saat ini sedang dilakukan di alun-alun Kabupaten Sumedang. Ya, jadi Pemda Kabupaten Sumedang ingin memastikan harga terjaga, harga normal, kemudian pasokan tersedia. Herman andeskeun upama harga bahan pokok stabil, daya beli atau konsumsi masyarakat kariksa, moal aya kamiskinan. Tapi upama harga bahan pokok naik, daya beli masyarakat bakal ngurangan, tur tadi erong kamiskinan bakal naik. Herman Ngembohan, operasi pasar beas murah sumebar di 5 lolowek di Sakuliah Kabupaten Sumedang, nyata di alun-alun Sumedang Kota, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Situraja, Sumedang Utara, serta Sumedang Selatan. Diki Guntara, Bandung TV.